Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Gamespot. Hari ini kita bermain Dollhouse lagi teman-teman. Oh, apa yang terjadi? Kenapa ada sebuah boneka? Ini sebuah hadiah. Tentu saja, tapi kenapa hadiahnya boneka yang sangat gumal teman-teman? Mungkin kita perlu tang. Ini kunci Inggris. Aduh, kita tarik teman-teman. Aduh. Wah, akhirnya lepas ini teman-teman bautnya. Ini baut kedua. Keras sekali menempel. Waduh, kenapa kancing matanya ada di dekat sini? Ini pasti sudah keluar dari jalurnya, teman-teman. Ih, bentuknya aneh. Lanjut. Gunting. Jangan bilang kita mau gunting rambut yang berbentuk wall ini. Menyamping dan rambutnya jatuh, teman-teman. Jadi botak. Ih, kelihatan seperti apa ini? Apalagi? Oh, kapasnya teman-teman. Ini mau dikeluarkan atau kita masukkan? Kita masukkan ternyata. Sebelah sini lagi, yang bagian bawah. Kita tekan. Ah, kapasnya sudah masuk. Yang di bagian kepalanya juga teman-teman. Ayo, cepat masuklah. Kapas-kapas ini kenapa bisa keluar ya? Siapa yang menggigit-gigitnya ini? Jangan-jangan ada dogi liar, teman-teman. Oke. Kakinya kenapa buntung sebelah? Sebelah lagi kemana? Siapa sih tega banget? Ini kan boneka bagus. Kenapa malah dirusakkan ya, teman-teman? Kalau kalian punya boneka, dijaga baik-baik. Oke, selanjutnya kita jahit. Tarik. Ah, sudah ada 3 titik, teman-teman. Yang ini cukup panjang, baiklah, tarik lagi. Sudah merapat, tapi bentuknya seperti jig-jag. Oh, kurang rapat teman-teman. Ah, terakhir yang bagian kaki. Ah, kita tarik lagi ke bawah. Lebih kencang. Ah, sudah. Kita harus mengambil kaki baru teman-teman. Ayo, pesan kaki baru. Jangan terus ketawa. Kita kan mau menyelamatkan dia. Ini bonekanya, boneka terlantar. Kita cuci teman-teman, basahkan bagian kepala, tangan, perut, dan kakinya. Oke, sabun teman-teman. Wah, menyemprot langsung sabunnya. Oke, kita sikat. Di mana dia? Ini dia, brushnya teman-teman. Sikat terus, sampai bersih, sampai kinclong, sampai dakinya semuanya luntur. Oh, kenapa belum juga? Oke, next, siram lagi teman-teman. Kita buang semua busa-busa, kotoran-kotoran lepeknya, teman-teman. Oke, sudah kelihatan? Belum kelihatan. Kita keringkan dulu. Kalau begini sudah mendingan ya. Air-airnya sudah kita peras nih. Bagian kaki juga sudah. Oke, kenapa belum juga? Oke, hair dryer. Mana pengeringnya? Ini dia. Kita keringkan, pasti dia sudah tidak kedinginan dan terasa hangat, bagian kaki juga. Oke, hampir semuanya sudah sempurna. Lanjut. Oke teman-teman, kita akan mengganti kakinya. Kakinya, kita pesan kaki baru, kasihan sekali. Tidak mungkin, dia lompat-lompat kan teman-teman. Kita mau buat apa ini? Oh, kita berikan ini, perona pipinya. Oke, perona pipinya. Oh, ini kan bercak warna biru seperti menangis. Apa kita salah pilih? Tidak, kita tidak salah pilih. Matanya dari kancing baju. Yang mana ya? Kenapa bentuknya menyeramkan? Kita pilih yang biru saja deh. Oke, kancingnya kita pasang teman-teman. Ah, dia kelihatan sedih. Ini tidak seperti boneka-boneka yang lainnya. Baiklah, sekarang kakinya teman-teman. Wah, ada yang bertato. Kemudian ini ada ulir-ulir seperti habis kena jahit. Yang ini saja deh. Sudah dapat kaki baru teman-teman, kita pasangkan. Kakinya goyang-goyang. Kenapa kita bisa kembali ke sebelah kiri? Buat apa? Jangan-jangan kita mau ganti lagi ya. Ini kan sudah kita kasih teman-teman, jangan diganti lagi. Kita tetap maunya kancing mata warna biru.
Ayo, mulutnya lagi. Aduh, mulutnya harus cari yang lebih bagus, teman-teman. Tapi tidak ada yang bagus. Mungkin warna merah lebih bagus ya. Oke, sudah dapat ini, teman-teman. Tapi jahitannya warnanya oranye untuk mulutnya. Dia kelihatan sedih. Apa yang kurang lagi? Kenapa sedih masih tertawa? Harusnya dia punya rambut. Ah, benar. Kita berikan... ternyata boneka ini boneka anak perempuan. Pertama kita kirain dia laki-laki. Gaunnya tidak bagus. Kita ganti saja deh. Yang ini lebih bagus, teman-teman. Warnanya seperti sebuah rajutan. Alisnya yang mana ya? Jangan berikan alis yang sedih, kasihan. Alisnya tidak membuat dia menjadi sedih. Rambutnya? Kenapa tidak ada rambut? Wah, banyak sekali model rambut. Kira-kira yang bagus yang mana ya? Yang pink saja. Rambut yang ini tidak bagus. Tapi tidak apa-apa deh. Apakah seperti boneka Chucky, teman-teman? Tidak, ini lebih cantik. Kita foto. Tidak mau dipajang, teman-teman. Kita jual saja. Karena tidak menarik. Ini kan boneka teddy bear. Selamat datang. Selamat datang. Kita perbaiki dulu. Pakai dulu kunci Inggris. Kita tarik dulu, teman-teman, bautnya. Oke, tarik. Bagus. Giginya, matanya. Tidak ada semuanya, teman-teman. Ada yang rusak ini. Topinya kita cabut dulu. Lalu, apa ini? Kita mau melepaskan baju lamanya. Baiklah, kita buka yang sebelah kanan. Lalu sebelah kiri. Ya ampun, penuh dengan coretan spidol. Kasihan, boneka ini terlalu kumuh, kusam. Sepatunya tidak ada. Kaos kakinya bolong. Tangan sebelah kanannya kenapa penuh dengan kabel? Kita perbaiki dulu kabelnya. Oke, ambil tang. Kita tarik, teman-teman. Kenapa keras sekali? Oke. Ini robot, teman-teman, bukan boneka. Dia berbeda karena dia punya kabel, teman-teman. Kenapa dia tertawa lagi? Ini bukan suara beruang. Baiklah, apalagi? Ada yang harus kita buka, teman-teman. Ini kan lesung pipinya. Cuman ada sebuah tombol. Kita lepaskan dulu, baiklah. Selanjutnya apa lagi? Oke, kita lanjutkan. Giginya patah-patah, teman-teman. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menarik. Moncongnya tanggal. Ya ampun, ini bukan jadi boneka beruang, teman-teman. Semuanya bisa dipasang. Baiklah, kita lepaskan dulu. Kita ambil dulu gergaji. Kita harus memasang bola matanya, teman-teman. Pasti ini bola matanya kita keluarkan dulu, baru kita pasangkan lagi yang baru. Pinset. Ayo kita ambil. Apa yang mau kita ambil lagi? Tekan yang lama lalu copot. Apa itu? Wah, bola mata yang lama. Ini sudah rusak. Simpan lagi di sebuah kotak. Yang kanan? Yang kanan? Kita ganti juga, teman-teman. Tekan yang lama. Biar bola matanya juga copot ini. Wah, warnanya biru. Tapi yang sebelah kirinya sudah rusak. Baiklah, next, cepat. Kita butuh bola mata baru. Apa bola mata barunya? Next. Ayo, kita cari lagi bola mata yang baru. Ternyata kita amplas, teman-teman. Lihat, kayunya menjadi lebih baru. Yang lama sudah terkikis. Telinga, oke. Lalu bagian lengan dan kaki. Sudah, teman-teman. Next. Apa ini? Kita licinkan. Kita amplas, teman-teman, tapi pakai mesin. Next. Apa lagi? Ternyata kita cat. Warnanya coklat, teman-teman, seperti teddy bear. Oke, kita cat yang cepat. Biar cepat selesai ini bonekanya.
langsung mengkilat, teman-teman. Ayo cepat, kita mau ganti lagi. Kita mau ganti. Ganti bola matanya dulu. Ah, yang warna yang warna biru saja. Biar cepat. Tarik, pasang. Yang sebelah kanan, tarik, pasang. Oke. Apalagi ya? Oh, kita tutup teman-teman bagian belakangnya. Ini kan langsung pipinya. Kita pasang. Ini yang baru teman-teman. Lihat, lesung pipinya ini seperti pemerah pipi. Oke, kita tekan lagi biar masuk. Selanjutnya apa lagi? Pasang mulutnya dong. Ah, benar, mulutnya. Kita tekan. Tekan bagaimana ini? Oh, cuma ditekan ke belakang saja teman-teman. Tangan sebelah kanannya? Kita pasang. Bajunya bagaimana? Tunggu. Ah, begini teman-teman. Jangan sampai masuk ke dalam, nanti jadinya tidak ada. Bagaimana dengan yang di tengah perutnya, teman-teman? Kita tarik. Oke, tarik ke belakang. Apa dia pakai baju? Hah? Sudah. Sudah selesai, teman-teman. Oh, ada bajunya. Kenapa ada gaun? Apakah boneka ini boneka perempuan? Oh, gaunnya aneh sekali. Hiasan topinya bagaimana? Harus topi yang perempuan juga. Yang ini saja deh. Ah, cantik sekali. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian suka? Oh iya, sepatunya teman-teman. Cari yang lebih bagus. Wah, cantik sekali. Bagaimana? Tidak menjadi boneka beruang yang horor, bukan? Masih tertawa. Kita foto, teman-teman. Oke. Boneka yang bagus. Ternyata boneka raksasa. Anak-anak, dengarkan saya. Beruang mekanik generasi pertama masih sangat kikuk. Saat ini, ia hanya dapat mengambil foto dari jarak jauh. Hati-hati dan jangan menyentuhnya sembarangan. Kenapa didekatkan dengan si bocil? Oke teman-teman, sekian dulu video Abby GameSpot. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya teman-teman. Kita akan main lagi boneka-boneka selanjutnya.